across the sea. The call of the mystery pulls me down. So this got away from you, the sailing away takes two. The eyes that you're looking through hold me out. Hear me out. Did you know that snowflakes design like none are there in your irises, lines of spun? Alone in yellow color, there's endless numbers between anyone. Layang Cetik Celita yang berdabah, Hutiba, Putri Cetik dari pasangan Bapak Al-Ba'id Almarhum dan Ibu Jumina. Alhamdulillah, mempelai wanita yang cantik celita mendapat suntikan hati seorang pria tampan, soleh dan perkasa, yakni Ananda Khairul Maulana Arif Indra Putra. Terdapat kutipan Quran Surat Ar-Rum 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah ia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hormat dari bumi Lampung, Tabi'un. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajabain abba ba'du. Yang saya hormati kepada keluarga besar Bapak Suroso dan Ibu Endang Bidarin beserta rombongan, saya ucapkan selamat datang. Dan saya hormati pula Saiful Ba'id, Bapak Al-Ba'id Almarhum dan Ibu Jumina. Semoga hajatnya mendapat keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mobil khusus yang sedang berbahagia, Adanda Indra dan Adinda Uud. Semoga pernikahan ini kekal sampai tua dan mendapatkan gelar sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya hormati pula Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok teladan yang membawa perubahan besar bagi dunia. Sosoknya akan selalu menjadi panutan dan rahmat bagi semesta, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undang berbahagia, insya Allah tak lama lagi akan ada dua hati yang terpaut dalam satu janji. Janji yang mengubah segalanya, janji yang mengubah yang haram menjadi halal, janji akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang luar biasa. Sebelum menginjak rangkaian acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian akad nikah pada hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Pembukaan, sambutan wakil calon pengantin pria, sambutan wakil calon pengantin wanita, penyerahan simbolis, pembacaan ayat suci Al-Quran, acara inti ijab dan kobul, sungkuman dan penutup. Sebelum menginjak ke rangkaian acara selanjutnya, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar acara berlangsung lancar dan hikmat. Ila hidrati dabiyil bustofa sayyidida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari perwakilan keluarga dari pihak calon pengantin pria
yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Suryadi. Kepada Bapak Suryadi kami persilakan. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Penghulu Teluk Betung, yang saya hormati keluarga besar Ibu Juminah, dan yang saya hormati pula adik kami Suroso selaku orang tua calon mempelai pria. Di sini saya atas nama keluarga besar Bapak Suroso mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan penerimaannya. Maka dari itu sekali saya meminta permohonan maaf bila mana saya bersama rombongan terdapat hal-hal atau yang tidak berkenan di keluarga Bapak almarhum Amain berserta Ibu Juminah. Saya meminta maaf untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun maksud dan tujuan saya bersama rombongan ke sini, pertama adalah silaturahim, yang kedua yaitu menyerahkan Ananda Indra untuk dinikahkan dengan putrinya almarhum Bapak Amain dan Ibu Juminah. Maka dari itu saya serahkan Ananda Indra untuk dinikahkannya. Dan selanjutnya nanti setelah dinikahkan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, sekaligus untuk bisa diterima dari bagian dari keluarga Ibu Juminah. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Surya di atas sambutannya. Seguniat mulia sudah terdengar jelas dari sambutan perwakilan keluarga pihak calon pengantin pria. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan penerimaan dari perwakilan keluarga pihak calon pengantin wanita yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rohidun. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'din wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita sampai bertemu di pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingannya lah kita dapat menikmati alam yang terang benderang saat ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya berdiri di depan ini mewakili kakanda kami yaitu Kanda Amain. Bukan berarti saya paling bisa di sini, tapi ini karena terpaksa Pak. Nggak ada yang bisa disuruh lagi ini. Jadi benar-benar dipaksa ini Pak. Jadi mohon maaf. Dan untuk keluarga besar Bapak Suroso beserta rombongan, kami ucapkan selamat datang dan alhamdulillah telah menepati janjinya. Saya tidak bisa bayangkan tadi Pak, kalau seandainya Bapak nggak jadi datang, waduh, kacau ini dunia Pak. Tapi alhamdulillah Bapak telah mendapati janjinya dan insya Allah nanti ananda kita berdua masing-masing dari ananda Indra dan
adik kami atau ananda kami Uut, insya Allah nanti akan dinikahkan. Yang sebetulnya Pak, kemarin-kemarin ini anak dua ini udah mau buru-buru berangkat ke Papua Pak. Tapi kata saya nanti dulu, belum ini. Kita nunggu Pak Pengulu dulu baru kita nikahkan. Nah selanjutnya Pak, di sini saya perkenalkan ini ibunda dari Khotimah. Untuk Ibu Jum, silakan Bu berdiri Bu. Nah ini ibu dari Khotimah yang alhamdulillah kakanda kami telah berpulang ke rahmatullah kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya kurang lebih lah, gak tahu pastinya saya lupa Pak. Nah, silakan Ibu Jum duduk lagi. Ibu Jum ini mempunyai anak 4 orang, laki 3, yang perempuan ini 1 Pak. Jadi kebetulan satu ini katanya ngedengar berita kalau mau setelah nikah mau diboyong Pak. Waduh ini kacau ini Pak. Cuma satu mau dibawa lagi. Nah itu guyonan aja Pak ya. Selanjutnya Bu Endang sama Bu Suroso. Kebetulan Pak nama istri kita sama apa tuh keran aja kita Pak. Tapi mudah-mudahan gak ketuker. Kalau ibu subur, kalau istri saya agak ini Pak, agak kekurangan ini. Kayaknya kurang makan kayaknya Pak. Kira-kira yang perlu saya sampaikan sebetulnya Pak, anak kami ini benar-benar masih nol. Nanti apabila dibawa ke sana mohon bimbingannya. Karena ya mungkin dalam segi usia udah cukup matang, tapi dalam segi agama yang terutama tolong nanti dibimbing Pak di sana. Dan kami serahkan nanti Pak ya, diserahkannya sepenuhnya nanti Pak. Kalau sudah ijab kabul ini kami serahkan ke Bapak, bawa ke sana kami persilahkan Pak. Dan tak lupa pula untuk Adinda Indra, nanti anak kami ini tolong dibimbing. Karena seperti yang saya tadi katakan, anak kami ini masih nol, masih perlu bimbingan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan daripada Adi Indra serta Bapak Suroso dan Ibu Endang. Kira-kira hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها لا يعصون الله ما
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahu salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد. Yang kita muliakan keluarga besar Bapak A. Ma'in almarhum. A-nya ini apa? Abdul. Bapak Abdul Ma'in almarhum dan Ibu Juminah. Yang kita muliakan keluarga besar Bapak Suroso dan Ibu Endang Minarlin. Yang kita muliakan para alim ulama, ustaz, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir kesempatan ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Terkhusus kepada kedua calon pengantin Khutimah dan Khairul Maulana Arif Indra Putra. Bapak Ibu hadirin jemaah walimatul akad nikah yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di kediaman Ibu Juminah dalam rangka kita akan melaksanakan proses ijab kabul akad nikah anak-anak kita antara Khutimah dan Khairul Maulana Arif Indra Putra. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya dan umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya memimpin prosesi akad nikah, beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya pagi ini ditunjuk oleh Kepala KUA untuk mencatat peristiwa nikah pada hari ini, sekaligus insyaallah nanti akan memimpin prosesi akad nikah antara Khutimah dan Khairul Maulana Arif, panggilannya Indra. Indra. Indra dan apa? Uut. Oh, Khutimah panggilannya Uut. Uut dan Indra. Insyaallah nanti akan kita pimpin proses akad nikahnya. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan dengan adanya rencana nikah, kehendak nikah antara Indra dan Uut yang berkasnya disampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu, setelah kita teliti insyaallah pernikahan ini telah memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Oleh karenanya kita sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, salah satunya adalah dokumen buku nikah. Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan membacakan identitas kedua mempelai dan hal-hal terkait dengan pernikahan ini, dan mohon dikonfirmasi jika ada kesalahan ya. Calon mempelai pria bernama Khairul Maulana Arif Indra Putra. Betul ya? Ini nama gerbong kereta ini, Khairul Indra ini. Khairul Maulana Arif Indra Putra bin Suroso ya, betul ya? Ya, ini ada 5 gerbong ini dibawa sama dia ini. Calon mempelai wanita bernama Khutimah binti Ahmad Amin almarhum. Betul ya? Abdul Ma'in, sablang. Calon mempelai wanita bernama Khutimah binti Abdul Ma'in almarhum. Iya. Pengantin wanitanya satu gerbong namanya ini, enggak panjang-panjang ini. Wali nikah kakak kandung dari Uut Bapak Umar Bakri. Betul ya? Saksi yang pertama Bapak Suryadi. Yang kedua Bapak Suartono, Pak RT kita ini. Mas kawinnya ini 3 macam. Pertama logam mulia 30 gram, emas 4,8 gram, berlian 0,10 gram. Betul Saudara Suartono, Saudara Indra, bayar tunai pengutang? Tunai, alhamdulillah. Karena dibayar tunai, ada di atas meja. Ini Pak saksi mohon bantuannya untuk dicek, silakan. Oleh 2 orang saksi, yaitu logam mulia 10 gram, emas 4,8 gram, berlian 0,10 gram. Ini intannya tahun depan kali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi syaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tantuna suma qaddamas lighada wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famaraghiban sunnati falaysa minna ma bad fa ya ibadallah usika wa nasibi taqullah faqad fazal mutaqun. Hadirin yang berbahagia, terusus kepada Indra dan Uud. Sudah Uud? Sudah ya mendengar suara saya ya? Khusus Indra dan Uud, sebelum akad nikah dimulai, saya ingin ingatkan khusus kalian berdua bahwasanya menikah ini dalam kerangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya tolong niatkan sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikah ini karena memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita, sangat mulia di hadapan Allah. Oleh karenanya tolong niatkan nikah ini untuk ibadah, jangan ada niat lain. Kenapa? Karena kalau ada niat lain selain ibadah, itu yang kalian dapatkan. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli mri'in ma nawa, kata Nabi. Semua perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ibadah, dapat ibadah. Niatnya ingin dapat warisan, cuma dapat warisan. Kalau dapat, kalau enggak ya syukurin gitu ya. Atau niatnya karena ya daripada ngejomblo, enggak laku-laku, yaudah mendingan kawin aja lah siapapun yang mau. Nah itu aja yang kamu dapetin. Ya, oleh karenanya sebelum akad nikah dimulai, tolong dalam hati tanamkan niat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalian menikah di bulan mulia ini, bulan Syaban ini, hari ke-8 kalau tidak salah, ya. Bulan Syaban, ntar lagi bulan Ramadan, tinggal 3 minggu lagi berarti kita, kalau tidak salah kita mau berpuasa, ya. Ada hal menarik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika memasuki bulan Syaban. Beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Oleh karenanya Indra dan Uud, mudah-mudahan nilai filosofi yang diajarkan puasa itu bisa diterjemahkan, diamalkan nanti pada saat menggapai rumah tangga. Apa saja nilai puasa yang bisa diamalkan dalam melaksanakan rumah tangga? Pertama, puasa itu mengajarkan kejujuran. Ya, kita kalau puasa itu betul-betul jujur kan sama Allah. Kita gak mungkin makan siang hari walaupun di tempat yang sepi, gak ada orang, makanan banyak, minuman banyak. Kita gak mau makan, minum. Kenapa? Karena kita ingin jujur sama Allah. Nah, oleh karenanya nanti nilai puasa jujur, tolong diamalkan nanti pada saat melaksanakan rumah tangga, mengapai rumah tangga ya. Mengarungi rumah tangga. Kenapa? Jujur itu sekarang harganya mahal. Langka dapat orang yang bisa jujur. Ya, ini sangat penting. Jujur dalam segala hal. Terutama jujur dalam hal ekonomi. Maksudnya kalau kamu kerja gajinya berapa, ngomong aja, kasih tahu. Kalau kamu kerja di Papua sana di tambang emas gajinya 100 miliar setahun, sebulan, ya ngomong aja 100 miliar gitu ya. Jangan ditutup, tutup. Tapi kalau gajinya cuma 5 ribu, ya ngomong aja 5 ribu. 5 ribu sebulan, bagi dua, kan gitu ya. Ini contoh, artinya harus terbuka, transparan, jangan ditutup-tutup. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara diantara kedua belah pihak gak jujur masalah ekonomi. Ya, ini sangat penting karena puasa sudah ngajarin kita. Puasa itu mesti jujur, berumah tangga juga mesti jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Oke, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala aliyah sahbihi wa mawala wa la hawla wa ta'ala bilang. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu bin syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yulazina amanu taqallaha qatukati wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Jabat tangan. Usik wa nasib taqallah uzawizuka ala ma belum. Usik wa nasibi taqallah uzawizuka ala ma amarallahu bihi min sakin bi ma'rufin atas rimbisan. Wahai Khairul Maulana Arif Indra Putra bin Suroso. Ya, saya. Aku nikahkan adik kandungku yang bernama Hutimah binti Amain kepadamu dengan mas kawin 30 gram logam mulia, 4,8 gram emas,
0,10 gram berlian dibayar tunai. Aku terima nikahnya Hutimah binti Abdul Ma'in dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana saksi? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. حمد الشاكرين حمد النعمين حمد يعفي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ألف خير المولانا عارف اندرا بوترا وختمه كما ألفت بين نبي آدم وهاوى وألف بينهما كما ألفت بين نبي إبراهيم وحاجر وألف بينهما كما ألفت بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى يا الله يا أرحم الراحمين ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربي حبل من الصالحين ربي حبل من الصالحين ربي حبل من الصالحين ربي أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أن أنت علي وعلى والدي وأن عملا صالحا ترضى فدخلنا في بركة الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا سنة في الآخرة سنة وقنا عذاب النار في ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Snowflakes design my mind. Are they in your irises, lines of spine? Blue and yellow color bears endless numbers between anyone. There's no other love for me like you. Thank you.
Aku tak bisa berjalan
buat semua panitia yang udah membantu. Terima kasih banyak. Ya guys, mama heboh, terima kasih banyak.